semuanya. Ketemu lagi di The Best of Kini Talk Show ya. Kita hari ini akan membahas sebuah gombalan di mana ini penting banget untuk laki-laki yang sedang jomblo. Belajar ya, nanti kita memberikan edukasi tentang gombalan. Gua mau harus ada pasangan lagi dong. Gua mau minta tips dari lu bagaimana caranya supaya perempuan itu mau. Oke. Ya kan? Iya. Kan gua sekarang anak 4. Enggak ada mama gua udah tua ya kan. Gua sih pengennya ini curhat tolong. 18 tahun lah. Oh, bagus tuh. Ya. Bagus. Biar kita didik. Iya. Kalau udah dididik kan nurut. Benar. Gitu. Bener. Karena surga kedua adalah suami. Betul. Iya. Oke, kita kembali lagi di The Best of Kini Talk Show. Kenapa nih? Bil. Tanya ini Bruce ada apa Lee, nih? Bruce Lee. Ini orang digebok-gebokin aja. Sabar. Kenapa? Bruce Lee nih. Kenapa? Permasalahannya apa? Ya, lu lagi nanya. Double sticky wortel lagi. Pak RT, ngapain jadi Bruce Lee begini? Ngapain? Gini, Le. Lurah. Nggak tahu nih. Ya. Apa gua yang salah, apa lurah yang salah? Nih? Camat kayaknya. Terus? Camat tepatnya. Apa sih camat? Coba. Gue panggil belurah. Pak RT, sini. Gua dipanggil sama belurah. Iya, terus belurah bilang. RT sini. Ya itu kan kata Pak Lurah. Kan gue yang panggil. Iya, tadi yang kata Pak Lurah. RT ya, sini. Pak Lurah. Pak RT. Dengerin orang tawa. Pak RT harus dandan berpakaian seperti Bruce Lee. Salah. Tuh dia bilang begitu. Salah. Harus mengajar silat. Salah. Bruce Lee. Pak Lurah kan telepon dulu sama saya, sama Pak RT. Halo. Katanya, kata Pak Lurah, tolong cari tukang pijit namanya Busri. Bukan Busri. Tukang pijit namanya Busri. Busri. Bukan Busri. PRT, sini. Iya, oh. Salah. Kata Pak Lurah manggil gua. Busri, bukan Busri. PRT harus dandan berpakaian Busri. Dia bilang ngajar silat. Busri, bukan Busri. Susan, kasih tahu dong. Busri. Ini Pak RT itu. Kasih ya. Enggak mau ngapain. Ayo, kasih tahu. Pak RT, nih ya. Pak RT, jadi Pak RT ini ditelepon disuruh panggil Busri. Bukan Bruce Lee. Bukan Bruce Lee.